Pasar Takjil bakal hadir di pedestrian kayu tangan heritage. Pedestrian kayu tangan heritage di Jalan Basuki Rahmat Kota Malang bakal disemarakan dengan Pasar Takjil saat Ramadan tiba. Pasalnya, Wali Kota Malang Sutiaji memastikan bahwa pihaknya telah mengizinkan Pasar Takjil di lokasi tersebut. Menurutnya, keberadaan Pasar Takjil memang menjadi keinginan masyarakat Kota Malang, terlebih Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto juga turut mengusulkan. Kabak Ops Polresta Malang Kota Kompol Supian juga mengatakan bahwa Pasar Takjil di pedestrian kayu tangan heritage bakal digerai mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga memasuki waktu maghrib. Ia juga mencatat ada sekitar 150 pedagang yang akan berjualan di sana.